teori mengenai mengapa pada serial Sensei Omega, teman-teman saya yang lain gak ikut menjadi set emas seperti dirinya. Seperti yang kita tahu, kalau teman-teman saya dulu juga sama-sama berjuang mati-matian demi Athena. Oke, jadi ini teorinya. Kemungkinan pada saat itu, saya sudah menjadi set emas terlebih dahulu dan teman-temannya sedang dipersiapkan untuk menjadi set emas berikutnya. Akan tetapi hal tersebut tertunda karena penyerangan Mars dan pasukannya ke bumi. Di mana dalam pertarungan tersebut, kemungkinan Mars berhasil mengambil seluruh jubah emas yang dibuktikan dengan ia yang merekrut orang-orang antah berantah untuk dijadikan sen emas. Sehingga karena itulah, akhirnya teman-teman saya batal untuk dijadikan sen emas. Menurut kalian gimana?